Gede bolongan ini. Donald ini bisa nih menyiapkan. Lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Mada Hussein. Saya dari kelas 10 IPA. Saya akan membuat keterampilan prakarya dari kaleng sarden, membuat tempat pensil. Langkah pertama, kita siapkan kaleng sarden. Dan yang kedua, kain yang sudah dipotong. Ketiga, lilin. Keempat, lem tembak. Kelima, korek. Keenam, gunting. Langkah pertama, mari kita tempelkan kain ke omplong kaleng. Langkah kedua, menempelkan mata dan mulut serta alis dan hidung. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu Sabtu nanti. Minggu apa? Then.
Kami di sini akan membuat gelas dari botol plastik. Pertama-tama, kita potong atasnya dulu terus buat lingkaran dan tengahnya dipotong ke bawah. Simak videonya seperti berikut ini. Let's go! Karismamu berkibarlah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Saputra. Saya kelas 10 IPS 2. Saya akan membuat bunga dari botol bekas. Barang-barangnya botol bekas, tutup botol bekas yang dilem lalu dijadikan seperti ini, dikasih kain. Lalu ada lem tembak, ada sedotan, lalu ada kain untuk daun-daunnya, ada gunting. Mari kita membuat. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.